update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022. Galaskai pada malam hari kemarin nampak sangat senang dan ceria sekali. Ia dikunjungi oleh Rebecca, yang merupakan kekasih dari Fadli Faisal, yang selalu ada dan menengok Galaskai. Dan ada momen yang sangat menggemaskan ketika Rebecca live di TikTok. Gala pun mendapatkan pertanyaan dari netizen, Galaskai anak siapa? Dengan lantang Galaskai menjawab anak kakak. Yang dimaksud kakak adalah Rebecca. Berikut videonya. Bangun tidur ku langsung ngoceh. Nah, kunci geng kau? Kunci geng mana? Kunci geng. Kunci geng, kunci geng. Emma. Kakak lucu banget, anak siapa sih? Anak kakak. Anak mami papi. Anak papi. Ya ibu. Meskipun telah 11 bulan lamanya Galaskai Andriansa ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, namun ia tetap mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitar seperti Rebecca dan Fadli Faisal, karena Rebecca sendiri selalu dan setiap hari mengunjungi Galaskai Andriansa, sehingga Galaskai menganggap dirinya sebagai anak dari Rebecca yang selalu Gala sebut dengan kakak. Ya, Rebecca selalu menebarkan kasih sayang yang tulus sehingga membuat Galaskai sangat senang dan bahagia berada di samping Rebecca dan menganggap Rebecca sebagai orang tuanya. Rebecca pun mengajarkan Galaskai bahwa Gala merupakan anak papi dan mami.